Assalamualaikum, Sam. Ah, dengar Rim. Salam. Okay, good. Kak Mira ada sama ini. Mira ada sama ini. Okay. Dengar Kim? Dengar? Dengar. Okay, clear. Start eh? Boleh start. Sudahlah kat Facebook aku dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 19 Ramadhan. Kita telah pun berpuasa selama 19 hari bulan Ramadhan dan harapkan semoga dalam hari ini bukan satu kesempatan yang baik lah kita menambahkan amal ibadah dan memastikan kesihatan kita dan supaya ibadah kita berjalan dengan sebaiknya. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada sesi kedua untuk diet live online chat. Yang mana minggu lepas kita bersama dengan Faizal dan Mas Anet, kita pegawai dari mengupas tentang Ramadan dan diet. So hari ini bersama kita ialah Encik Khairul Nizam, dan panggil Encik Nizam, yang merupakan pegawai dietetik daripada Universiti Sains Malaysia Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM, Kampus Kesihatan, yang akan bersama kita pada hari ini untuk mengupas satu topik yang agak menarik berkaitan dengan Ramadan juga. Cuma kita ada sedikit extension lah, maknanya kita ada sedikit perubahan, maksudnya tambahan dari aspek untuk menceritakan lebih detail bagaimana dengan momentum Ramadan, sama ada momentum dari segi penjagaan kesihatan, momentum dari segi penjagaan pemakanan yang akan membantu untuk memastikan kita sihat dan juga kita dapat aktif dan memastikan kita juga dapat tidak mengalami apa-apa masalah kesihatan di pemulihan Ramadan ataupun kita menjelaskan lagi insyaAllah. Jadi terima kasih Encik Nizam bersama okay, sama-sama pada pagi ini dan kita harapkan insyaAllah semoga live kita pada pagi ini mendapat rahmat dan berkatan dari Allah SWT. Okay, kalau so kita terus kepada soalan yang mungkin yang akan ditanya kepada Encik Nizam. Tapi sebelum itu boleh tak bagi sedikit introduction lah. Introduction berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Momentum awak. Silakan.
Okey, terima kasih Cik Hakim. Okey, pagi ini topik kita berkenaan dengan momentum semasa Ramadan. Kita dah masuk fasa akhir bulan Ramadan ni. Jadi rasanya dah tak ada masalah dari segi berpuasanya. Sebab biasanya pada permulaan bulan Ramadan ni, kalau diikutkan, biasa kalau masa bulan Ramadan kita akan letih, okey. Tak bertenaga. Okey, sebab biasanya pada permulaan Ramadan tu kita punya badan, fisiologi badan ni akan biasanya kita akan kekurangan insulin. Insulin akan dikurangkan secara automatik untuk kita bersedia dengan Ramadan. Jadi kadang-kadang bila keadaan itu berlaku, terdapat pengurangan air dalam masa permulaan Ramadan tu. Jadi kadang-kadang bila kita pada hari pertama, hari kedua Ramadan, kita akan kerap membuang air lah. Okay. Jadi bila dah masuk ke fasa-fasa, biasanya 5-7 hari tu fasa permulaan lah. Tapi lepas dah, lepas 5-7 hari, badan kita dah terbiasa untuk menggunakan tenaga. Ya. Sama-sama. Okay, okay. Kalau lepas 5-7 hari, badan kita dah kita beradaptasi dengan keadaan bulan Ramadan tu. Okey. Biasanya apa yang berlaku masa bulan Ramadan ni, lepas 5-7 hari, badan kita akan mengeluarkan hormon yang kita panggil growth hormone. Growth hormone ni kalau ikutkan, biasanya dia akan membantu meningkatkan penggunaan tenaga daripada sumber-sumber lain. Sebab makanan yang kita makan biasanya akan digunakan separuh, dan separuh lagi akan disimpan dalam bentuk sama ada glycogen. Okay. Jadi masa satu hari hingga dua hari berpuasa tu memang kita gunakan glycogen tu lah. Tapi lepas tu badan kita akan menggunakan sumber makanan yang lain. Contoh daripada lemak. Kita panggil pathway dia adalah gluconeogenesis. Maksudnya menggunakan sumber selain daripada karbohidrat. Sebab kita berpuasa dalam masa 13 jam. Kalau di Malaysia biasa 13 jam lah akan berpuasa. Okay, Cik Hakim. Itu introduction masa perubahan fisiologi lah. Masa bulan Ramadan. Terima kasih Cik Najam atas penjelasan. Dan saya kira mungkin kalau kita nak terangkan kepada orang-orang mungkinlah tidak sesuai kan? Betul-betul. Okay, so terbalik kepada soalan yang saya akan kemukakan. Pertama, bagaimana daripada permulaan kita telah berfasa akhir Ramadan, boleh tak Encik Nizam ceritakan tentang perubahan perubahan fisiologi pada awal, masa awal puasa. Sekarang kita telah memasuki Ramadan dan kita berada di dalam masa Ramadan. Jadi daripada awal ke menuju ke akhir ni, apakah ada lagi perubahan-perubahan? Okey. Seperti mana saya terangkan sebelum ni, masa permulaan Ramadan memang badan kita akan cepat dalam letih lah, sebab kita dalam masa beradaptasi kan dengan bulan Ramadan tu tadi. Tapi bila di akhir-akhir bulan Ramadan, badan kita sudah terbiasa dengan keadaan berpuasa tadi. Dari segi perubahannya, badan kita akan lebih maksudnya dari segi perubahan hormon tu telah menyebabkan badan kita terbiasa dengan keadaan bulan Ramadan tadi. Yang kelebihan fisiologi dalam bulan Ramadan adalah badan kita akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Yang tu kita kata dari segi kebaikan ni. Sebab kalau kita teruskan, contohlah kita teruskan berpuasa semasa bulan Syawal, dia boleh tu kita mengurangkan kadar lemak dalam badan kita sebab dia akan berterusan. Jadi kalau boleh cepat-cepatlah lepas bulan Ramadan ni sambung dengan puasa kita, kata puasa bulan Syawal kan. Tapi yang tu bercabar sikitlah. Lagi awal kita berpuasa lagi cepat. Kita kata dari segi perubahan tu dapat diteruskan. Sebab tu digalakkan berpuasa sunat 6. Dan kalau boleh bulan-bulan lain pun kita galakkan berpuasa jugalah. Kurang-kurangnya dua hari seminggu kan, Isnin dengan Khamis. Okey, Cik Ken? Okey, mungkin kita kata
tiga hari pertama lepas bulan Hari Raya itu dah naik balik dah berat badan. Betul. Okey, itu situasi yang boleh berlaku kan. So, kita ke soalan yang kedua. Soalan kedua adalah ada sebahagian orang yang tidak mengalami apa berat, bahkan mungkin bertambah berat badan. Boleh. Okay. Nah, apakah yang berlaku dan mungkin ada perangkat-perangkat diet yang pastikan. Okey. Terima kasih. Kalau kita tengok, sepatutnya kalau ikut logik, secara logik, ya, biasa bulan Ramadan ni kita kurang makan kan. Biasanya sepatutnya bila kita kurang makan, menyebabkan berat badan kita menurun. Tapi ada juga di kalangan pesakit saya, saudara mara ke, okay, rakan-rakan, bila bulan puasa ni berat badan dia bertambah naik pula. Berbeza, sepatutnya turun tetapi kita tengok tiba-tiba naik. Okey. Biasanya yang pertama, dia banyak-banyak faktor yang menyebabkan berat badan kita tadi naik. Okey. Sebab kalau kita tengok, sepatutnya ada setengah-setengah pendapat mengatakan bila kita berpuasa, metabolisme kita akan menurun. Ada yang berkata begitulah. Tapi sebenarnya, kalau kita berpuasa dengan betul, misalnya puasa tadi boleh juga meningkatkan metabolisme dengan syarat kita bersahur. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah daripada kalangan kita, dia tidak bersahur langsung masa bulan puasa. Okay, sebab tu kalau kalau tengok hari biasa, kita galakkan pesakit-pesakit untuk mengambil sarapan pagi kan? Jadi masa bulan puasa memang kita galakkan pesakit-pesakit untuk mengambil sahur. Sebab sahur tadi akan membantu dalam meningkatkan metabolisme badan kita. Okay? Sebab kalau kita tak makan, dia akan menyebabkan badan kita akan pergi kepada satu fasa, kita panggil fasa fasa starvation atau fasa tidak makan. Dia akan menyebabkan kita punya metabolisme diperlahankan untuk menjimatkan tenaga. Jadi kalau kita bersahur, dia akan menggunakan tenaga daripada makanan kita sahur tadi dan terus meningkatkan metabolisme kita. Okey, yang tu yang pertamalah. Mungkin siapa yang berat badan tak naik, yang naik masa bulan Ramadan ni mungkin dia tak bersahur. Okey, yang tu yang pertamalah. Okey, yang kedua, ada juga yang kita kata dia sahur tapi banyak mengambil minuman-minuman yang ada kalori, ada tenaga. Okey, apa dia makanan yang makanan atau minuman yang ada tenaga adalah makanan yang kita kata ditambah dengan gula. Contoh, masa sahur tu dia minum air, air manis. Kadang-kadang kalau pagi-pagi biasa orang minum dengan air-air panas kan, contoh teh ke, okey. Bila kita minum teh ataupun minum minuman manis lain, dia akan meningkatkan pengambilan gula. Sebab pengambilan gula yang berlebihan boleh meningkatkan tenaga, kalori. Okey. Jadi kalau kalau kita ambil contoh pagi itu saja kita ambil 2 3 gelas. Jadi dia akan meningkatkan dari segi pengambilan tenaga di pagi tadilah di waktu sahur. Okey. Selain itu, di waktu berbuka puasa pula biasanya pun dan sahur tadi ada juga yang ambil minuman manis. Kadang-kadang bukan sekadar minuman manis saja, kadang-kadang dia ambil juga kuih-kuih manis. Maklumlah masa bulan puasa ni kadang-kadang banyak jenis-jenis kuih-kuih manis lah yang yang kita tengok macam jala mas, okey, makanan-makanan yang tahi itik, okey, makanan-makanan ni tinggi dengan kandungan gula. Jadi bila kita ambil secara berlebihan, dia boleh meningkatkan pengambilan kalori tadi. Okey, sebab bila kita tingkat pengambilan kalori, dia akan meningkatkan berat badan. Sebab konsep penurunan berat badan adalah mengurangkan ataupun defisit kalori. Bila kita kurang kalori, baru berat badan turun. Kalau kata kita punya pengambilan kalori berlebihan berbanding dengan apa yang kita perlukan, setiap manusia ni, setiap orang ni dia punya keperluan kalori berbeza. Jadi kalau katalah keperluan kalori dia sikit je, contoh 1,500, tapi dia ambil sampai 2,000 kalori, dia akan meningkatkan berat badan pesakit. Sebab pengambilan kalori yang lebih, contoh lebih 500 kalori seminggu boleh meningkatkan lebih kurang 0.4 kilogram. Okey. Satu lagi, masa moreh. Moreh ni lepas terawih lah. Biasanya lepas terawih, kita nak ambil makanan-makanan kan. Contoh colek. Yang kat Kelantan ni kita biasa kita tengok colek lah. Colek ni biasanya makanan-makanan ni agak tinggi lemak dan tinggi kalori juga. Contoh, contoh colek malas. Colek malas ni kalau belah luar ni macam jemput-jemput kan. Jemput udang tu eh. Mana colek lawan ni?
tapi ada juga kedai yang jual sebelum bulan pukul 7 kan. Jadi ada rakan-rakan saya yang update dekat Facebook beli colek dekat kawasan-kawasan yang biasa dibeli kan. Jadi dia beli bungkus untuk lepas-lepas moret. Yang tu kita kata salah satu faktor yang akan meningkatkan kalori lah. Kadang-kadang dari segi moreh tu, kadang-kadang kita ambil makanan yang terlampau berat. Makanan yang terlampau berat ni akan mengakibatkan kita tak guna tenaga tu, sebab bila moreh ni kadang-kadang pukul 10, 11, 12 kan. Lepas tu kita nak tidur lah. Jadi kita tak guna tenaga banyak mana. Jadi kalau apa yang disarankan, kurangkan pengambilan yang berlemak. Colek tu kalau ayahlah nak beli sokmo, kalau nak sekali-sekali tu tak ada masalah. Tapi kalau terlalu kerap membeli tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kan, dia akan menyebabkan peningkatan kalori tadi. Okey, lagi satu yang kita kata meningkatkan berat badan ni akibat daripada penggunaan tenaga. Okey, biasa musim-musim PKP ni, kalau kita tengok 2-3 musim PKP ni, kita tak banyak bergerak keluar lah. Okey, jadi yang tu kita akan kurang aktiviti fizikal. Yang tu salah satu adalah kurang aktiviti fizikal yang menyebabkan kita punya penggunaan tenaga tu kurang. Bila kurang guna tenaga, berat badan kita pun akan bertambah juga. Okey, Cik Hakim. Okey, good. Satu penerangan yang sangat baik lah. Kalau kita dengar tadi, kalau tak bersahur, penggunaan, pengambilan makanan tinggi kalori kan. Ataupun moreh dengan high kalori di tengah malam. Moreh tak salah kan? Okey, so kalau okay, kita ke soalan yang ketiga. Okey. Ada orang yang cenderung kalau bila berbuka puasa tu, mereka berbuka dengan air yang banyak lah. Kadang-kadang atas meja tu ada sampai 3-4 perisa air dan satu gelas nak cuba setiap satu. Okey, boleh tak Encik Nizam terangkan apakah kesan yang boleh berlaku jika pengambilan air manis ini sangat banyak ataupun sangat tinggi lah pada ketika mana orang berbuka puasa? Okey. Di segi pengambilan berat badan, okey, di segi pengambilan berat badan tadi, pengambilan air sebenarnya dia ada kandungan kalori yang tinggi jugalah. Bukan kalori yang tinggi, maksudnya kita ambil makanan, dia akan meningkatkan di segi pengambilan kalori. Okey, contoh satu gelas air biasa kita akan gunakan lebih kurang dalam 2-3 sudu lah gula kan. Biasa kita kata yang manis. Yang manis biasa kan. Okey, 2-3 sudu. Kalau sudu besar, 2-3 sudu besar, satu sudu besar tu lebih kurang 60 kilokalori. Katalah kita guna 3 sudu besar. Jadi dia dah tambah 180 kalori. Itu untuk satu gelas. Dalam satu jug lebih kurang 1 hingga 1.5 liter ataupun 1 liter lah biasa. Okey. Kalau 1 liter lebih kurang 4 gelas air kita dapat. Jadi dah kalori dia dah berapa dekat situ kan. Contoh satu gelas 120 100 katalah tadi 40 3 sudu kan, 60 kalori, 180 satu gelas. Kalau 4 gelas dah berapa dah kalori? Dah 600 lebih kalori. Jadi penambahan 600 kalori daripada air saja. Kadang-kadang kita minum tak sedar. Masa bulan puasa ni kadang-kadang lagi musim panas kan. Kat Kelantan ni sekarang musim panas. Jadi kita punya tendensi ataupun nak minum air tu memang tinggi lah. Jadi kebanyakan kita akan cari air sejuk. Air yang bergula lah biasanya kalau kita tengok. Contoh air nyo ke, air kelapa ataupun air nyo ke, air sirap. Jadi minuman-minuman ni kita kata dari segi kandungan kalori ni banyak dari segi kandungan gulanya. Tu tak masuk lagi kalau minuman, contoh minuman yang bersusu. Kita gunakan susu pekat manis ataupun creamer kan. Jadi susu pekat manis ataupun creamer ni lagi tinggi kandungan kalori. Kalau yang minuman biasa kita kata 180, yang minuman yang ada creamer ni biasa mungkin boleh pergi sampai 250 satu gelas. Jadi cuba bayangkan. Pertambahan kalori daripada air saja dah 600. Ini tak masuk lagi kita ambil kuih-kuih manis. Ya, saya.
Okey. Terima kasih, Doktor. Boleh, boleh. Saya mahu jawab lah. Okey, okay, boleh. Okey, terima kasih. Maaf, ada panggilan telefon. Okey, okay, tak ada masalah. Simple, center. Santai. Okey, okey. Okey, okay, sambung tadi tentang kalori. Penambahan kalori. Kita sampai mana tadi ya? Penambahan kalori dia kan? Okey, penambahan kalori daripada air. So, lepas tu okay. Kalau kita... Okey. Kita sambung tadi, selain daripada penambahan kalori, okey, minuman manis ni kalau kita tengok dari segi pengambilan gula ni, jenis gula dia adalah gula ringkas. Okey. Dalam kehidupan kita, dalam dunia kita ni, biasanya gula ni kita kata ada gula ringkas, ada gula kompleks. Karbohidrat kompleks dan karbohidrat ringkas. Gula ni dalam karbohidrat ringkas. Okey. Pengambilan karbohidrat ringkas yang terlampau tinggi biasanya yang pertama boleh menyebabkan bebanan kepada badan kita lah. Insulin untuk bekerja. Yang tu salah satu yang kita kena jaga-jagalah. Sebab pengambilan minuman manis yang terlampau banyak boleh meningkatkan penghasilan insulin. Dan kadang-kadang bila kita dah terlampau banyak, dia boleh jadi insulin resistant. Dan mungkin boleh merisikokan kita untuk mendapat penyakit kencing manis. Yang tu kita takutlah. Masa sebelum bulan puasa, tak ada kencing manis. Tapi lepas bulan puasa, tinggi pula. Jadi kena makan ubat pula. Yang tu kita nak elakkan lah. Jadi kalau boleh ambil air manis tu kena berpada-pada lah. Tak perlulah sampai satu jug kan. Ataupun satu meja tu sampai 4-5 jenis air. Semua nak cuba. Jadi kita tak galakkan jugalah. Okey. Lagi satu, pengambilan gula yang berlebihan juga akan menukarkan, kita akan simpan. Sebab gula yang berlebihan dia tak akan guna gula tu. Melainkan kita buat senaman. Jadi kalau kita ambil secara berlebihan, dia akan meningkatkan juga penyimpanan lemak. Yang tu pun kita kata dari segi bahayanya pengambilan air manis yang berlebihan. Cik Hakim? Ya, ya. Okey, terima kasih atas penerangan yang sangat baik berkaitan dengan penggunaan ataupun pengambilan air manis yang berlebihan. Sebab ini biasa kita nampak kecenderungan orang-orang tertentu. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, ada tak senaman ke ataupun aktiviti fizikal yang bersesuaian untuk dilakukan dalam musim PKPB dan juga musim bulan Ramadan ini? Boleh Encik Nizam terangkan atau kongsikan kepada audiens yang ada? Okey. Kalau kita tengok dari segi senaman masa bulan puasa . Okey, masa bulan puasa sebenarnya kalau kita ikutkan dia boleh jadi pilihan kita sama ada kita nak bersenam ataupun tidak bersenam. Okey, tapi kalau untuk bersenam biasa masa bulan puasa kita tengok masa bila kita nak mula bersenam. Okey, contohnya setengah jam sebelum berbuka puasa. Okey, kita boleh. Tapi kita galakkan dari segi senaman tu adalah senaman yang ringkas, yang kita kata tak menggunakan tenaga banyak. Contohnya brisk walking ataupun jogging secara perlahan. Pace dia rendah lah, maksudnya tak terlampau laju. Jangan terlampau laju dari segi kelajuan kita berlari tadi. Okey. Sebab kalau kita terlampau laju, dia akan menggunakan tenaga yang banyak dan menggunakan air yang banyak. Sebab agak bahaya masa bulan puasa ni kalau kita menggunakan tenaga yang banyak tetapi tidak minum air. Jadi lebih baik kita cari senaman, contoh jogging secara perlahan, yang tu salah satu. Okay, kalau yang tak boleh keluar rumah, mungkin kita boleh buat senaman-senaman ringan sajalah biasanya. Okay? Banyak dekat YouTube. Tapi tak digalakkan kalau boleh buat senaman yang kita perlu menggunakan tenaga yang tinggi. Contoh HIIT, Tabata. Okay. Itu akan menggunakan air lah. Kalau nak buat juga, biasa digalakkan masa lepas kita berbuka puasa. Tapi malam tu kita sibuk dengan terawih dah. Kan? Jadi kalau kata siapa tak bersenam pun tak ada masalah. Cuma jaga kalori lah masa bulan puasa ni. Nak bersenam lepas bulan puasa boleh. Okey, banyak. Jadi maksudnya kita lebih mengambil senaman yang intermediate dan juga low density. Low density, yes. Betul. Okey. Okey, so terima kasih Cik Nizam atas perkongsian ini. Soalan yang seterusnya ialah berkaitan dengan perkongsian pengalaman. Okey, perkongsian pengalaman
Encik Nizam dalam kita tahulah maksudnya Encik Nizam ada pengalaman dengan pemakanan atlet dan juga pemakanan sukan. Mungkin ada atlet yang mungkin bertanya bagaimana cara mereka untuk mengekalkan kecergasan dalam bulan Ramadan dan bagaimana mereka perlu mengekalkan kita panggil penjagaan pemakanan untuk tempoh bulan berpuasa ini. Boleh kongsikan? Okey, biasanya masa bulan Ramadan, atlet tetap juga akan menjalani latihan. Okey, tapi kita tak boleh samakan atlet ni dengan orang-orang biasa lah sebab atlet ni biasa dah di-train kan. Jadi kalau kita dah baru bulan puasa ni nak bersenam, saya tak galakkan sangat sebab atlet ni dah terbiasa. Okey, biasanya dari segi pengalaman daripada pemakanan atlet ni, biasanya kalau kita tengok perkara penting untuk atlet adalah dari segi sumber karbohidrat. Sebab kalau diikutkan dari segi pengambilan karbohidrat dia, sepatutnya diambil 70% untuk energi dia adalah daripada sumber karbohidrat. Maksudnya dia kena ambil makanan lebih masa sahur tadi. Jenis-jenis karbohidratnya adalah karbohidrat yang kompleks lah. Contoh nasi pun tak ada masalah untuk diambil lah. Biasanya kita ambil pengambilan karbohidrat yang lambat dicernakan. Okay, lambat dicernakan sebab dia nak gunakan throughout the day kan. Maksudnya setiap masa dia nak perlukan tenaga masa sepanjang hari kan. Okay, yang tu yang pertama lah. Contoh jenis-jenis karbohidrat, nasi pun boleh juga. Mi ke, kuih tiaw ke, bihun. Okay, samping tu dia perlu juga tambah dengan sayur. Pengambilan sayur tu kita tahu wajib. Fiber tu wajib lah. Sebab pengambilan fiber tu boleh membantu dari segi melambatkan pencernaan makanan tadi dan boleh membantulah dari segi membantu atlet dari segi memekalkan vitamin dan mineral kepada atlet. Sebab vitamin dan mineral ni antara benda-benda yang penting untuk atlet lah. Sebab bila kurang vitamin dan mineral, dia akan menyebabkan setengah-setengah atlet tu akan jadi krem. Okey, benda yang penting satu lagi atlet adalah perlu pengambilan air yang cukup. Jadi atlet kena bahagi-bahagikan pengambilan cecair air dia semasa bulan puasa ni. Kalau waktu sahur tu mungkin 2 hingga 3 gelas dia perlu ambil masa berbuka puasa, masa terawih dan morih. Yang penting air ya untuk atlet ni, sebab pengambilan cecair amat penting untuk atlet. Sebab biasanya atlet perlu lihat dia punya pengambilan cecair dalam sehari. Okey, sebab dia banyak guna tenaga kan. Jadi memang banyak guna tenaga, banyak keluar air, banyak berpeluh. Jadi perlu diganti untuk dari segi pengambilan cecair. Kalau untuk nak tengok cukup tak pengambilan cecair ni, biasa kita galakkan atlet untuk lihat dari segi air kencing, warna air dia, warna urine dia. Okay. Contoh kalau warna urine dia terlampau pekat, menunjukkan atlet tadi kurang air. Jadi tidak, kalau boleh memang dia kena perhati setiap harilah. Okay. Kalau hari-hari kalau dia training malam, biasa kalau untuk menggantikan air, formula dia senang ya. Kita tengok berat badan dia sebelum latihan dengan berat badan selepas latihan. Jadi kehilangan berat semasa tu adalah kehilangan air. Iaitu kita kata formula untuk kita kira pengambilan air, penggantian air untuk atlet. Okay. Okay, satu lagi kalau untuk recovery, biasanya kan atlet lebih kepada malam. Kalau saya rasa lebih baik dia training malam lah. Sebab memang ada atlet yang training malam macam main bola ke kan. Jadi kalau masa malam tu, kalau boleh training yang berat, jadi kita galakkan dia ambil recovery food. Kena ambil juga apa-apa makanan supaya dia sempat recover. Sebab kalau lambat, sebab golden time ataupun masa emas untuk recover adalah dalam masa 30 minit hingga sejam. Kalau lepas daripada tu, lambat untuk atlet dan boleh mengakibatkan kecederaan kepada atlet tadi. Okey, Cik Kim. Sorry, ter off with mic. Okay, sangat menarik perkongsian formula dan juga tip-tip yang dikongsikan. So sekarang saya buka ruang lah kalau ada sebarang pertanyaan daripada members yang ada kat sini yang join bersama. Mungkin ada persoalan Puan Wan Suriati ke ataupun Mushidah nak tanya sebarang soalan ni. Kita ada lebih kurang dalam non participant di sini dan mungkin ada juga yang live, yang tengok secara live di Facebook.
soalan? Okay, so kalau tak ada soalan, okay, saya akan bagi ruang kepada Encik Nizam lah untuk buat sedikit kesimpulan berkaitan dengan sesi kita pada pagi ini dan apa-apa pesanan atau nasihat pada mereka yang berada di sini. Dipersilakan. Okay, alhamdulillah. Kita berada di fasa akhir bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni kita kata bukan saja kita kata ibadah yang Allah turunkan dan wajibkan kepada kita, tapi dia banyak manfaat juga dari segi kesihatan. Sebab yang pertama, dia boleh membantu kita di kawalan. Sebenarnya dari segi bulan Ramadan ni, kalau kita tengok, dia mengawal kita punya nafsu lah. Nafsu, kalau ikutkan dari segi kesihatan, macam nafsu makan kan. Nafsu makan yang kita kena jaga. Sebab kita memang dihalang untuk makan waktu siang hari. Jadi biasanya memang kita boleh kawal sepanjang tak nak batal lah. Jadi kita tak makan. Tapi bila masuk waktu berbuka, kenapa kita tak boleh nak kawal dari segi pengambilan makanan? Yang tu pentingnya dari segi psikologinya, dari segi kawalan kendiri kita, bagaimana kita nak kawal pengambilan makanan tu. Okay. Jadi yang kelebihan puasa ni adalah dari segi psikologi ni, kita perlu kawal. Dia punya key dia adalah kawalan. Kawalan pemakanan, kawal apa-apa benda pun yang kita nak berjaya, sama ada dari segi daya, dari segi kesihatan, kita kena ada kawalan kendiri yang baiklah. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, untuk berpuasa ni yang pentingnya teruskan makan secara sihat. Maksudnya jangan terlalu ikutkan nafsu. Kalau tengok sekarang ni susah nak beli, tak ada bazar pun kan. Jadi biasanya kadang-kadang kita tengok resepi dekat Facebook masak apa hari ni kan. Jadi terliur nak masak. Jadi kadang-kadang kita masak tak tengok lagi ingredient yang digunakan. Jadi kadang-kadang ada makanan yang tinggi lemak, tinggi gula. Jadi kita cuba kawal lah dari segi tu. Bukan salah, tetapi kita cuba kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Tak ada masalah pun. Jangan lepas ni kalau isteri ke suami ke masak kan. Jadi tak nak makan sebab diet. Bukan macam tu. Boleh makan sekali-sekala, tapi jangan tiap-tiap hari ambil makanan yang tinggi lemak dengan tinggi gula. Cuba kawal dari segi kekerapan kita ambil makanan yang tinggi lemak dengan tinggi gula tu. Okay? Sebab kalau tanya saya pun, kadang-kadang kita ambil juga. Tapi kita tak cuba ambilnya secara kerap lah. Cuba amalkan, cuba kurangkan pengambilan yang tinggi lemak, yang tinggi gula tadi dan tinggi garam. Yang tu pun kita tak galakkan pengambilan yang tinggi garam lah. Okay. Secara kesimpulannya, kalau lepas puasa ni kena kekalkan momentum. Maksudnya masa pagi raya tu kena kawal nafsu. Kalau boleh makan dengan makanan yang sedikit, jangan ambil terlampau banyak. Okay. Dan semasa berpuasa ni saya galakkan minum air yang cukup. Sebab kita di Kelantan ni musim panas, jadi tak nak ada risiko-risiko kesihatan yang lain lah. Okay, Cik Hakim, saya rasa itu saja daripada saya untuk hari ini. Terima kasih kepada yang mendengar. Okay, alhamdulillah, terima kasih banyak. Satu perkongsian yang menarik dan satu perkongsian yang sangat bermakna kepada kita semua dalam kita menempuh bulan Ramadan ini. Dan saya rasa ini cukup menggambarkan, kalau minggu lepas kita dapat dengar daripada Encik Faizal berkaitan dengan diet Ramadan permulaannya. Hari ini kita dengar tentang momentum Ramadan. InsyaAllah pada masa yang lain kita akan cuba bawa topik yang lain dengan panelis yang lain. Dan saya akan cuba update lah apa-apa yang berkaitan dengan Nutri Diet Chat Live ini kepada semua. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Nizam bersama kita. Okay, sama-sama Cik Hakim. Okay, selamat mengajar. Okay. Selamat berpuasa dan selamat ber-PKPB lah sehingga 9 Jun. Okay, Cik Hakim. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.